Dalam masa PPKM darurat Jawa Bali, rencana pembelajaran tatap muka atau PTM di awal ajaran baru tahun 2021 terpaksa diurungkan. Lembaga pendidikan harus menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Iksan menyampaikan, secara teknis peran wali murid sangat urgent, terutama siswa sekolah dasar sederajat. Apalagi bagi siswa baru di masa pengenalan lingkungan sekolah. Pilihan PJJ atau jaring itu tidak terlepas Dinas Pendidikan Sumenep tidak mentoleransi sekolah-sekolah yang memaksa untuk menerapkan PTM. Umairiyah, salah satu wali siswa SD di Sumenep, berharap sejatinya lebih senang PTM daripada PJJ atau daring. Sebab dirinya juga memiliki kesibukan lain di waktu yang sama. Razin Sahid Mujtahidi, KMAV Sumenep, melaporkan.